Museum Layang-Layang terletak di Jalan Haji Kamang nomor 38 Pondok Labu, Jakarta Selatan. Museum Layang-Layang ini didirikan pada tahun 2003 oleh seorang pakar kecantikan yang menekuni dunia layang-layang sejak tahun 1985 yang bernama Ibu Endang W. Puspoyo. Museum ini buka setiap hari mulai dari jam 9 pagi hingga jam 4 sore. Untuk mengunjungi museum ini, Anda membayar Rp15.000 saja. Terjangkau, bukan? Museum Layang-Layang ini adalah satu-satunya museum layang-layang yang ada di Indonesia dan merupakan museum ketiga setelah Cina dan Malaysia. Di museum ini terdapat berbagai macam jenis layang-layang. Perkenalan dulu ya, kenalin nama Bapak Pak Asep Irawan, saya sebagai pengrajin atau pembuat layangan di Museum Layang-Layang, juga sebagai pemandu. Berdiri museum ini tempatnya tanggal 21 Maret 2003. Mulai bukanya ini dari jam 9 sampai jam 4. Terus ini kan pribadi, jadi harga tiketnya Rp15.000 per orang. Itu Rp15.000 itu tidak kelihatan, nonton sejak lihat film sejarah layang-layang sama festival layang-layang, terus kedua tur ke dalam museum layang-layang, terakhir membuat layang-layang. Ini kalau yang sering datang ke museum ini banyak kan sekolahan ya, anak-anak sekolah atau pengunjung yang keluarga umum ya. Itu kalau yang umum biasanya datangnya sore, kalau yang sekolah pagi dari jam 9 sampai jam 12 sudah. Please.